sejarah penubuhan ISMA UK dan Ireland ini bermula pada tahun 2009. Saya ingat lagi ketika pertama kali menjejakkan kaki di Eropah pada tahun 2009, kita hanya ada beberapa orang ahli yang bertebaran di Cardiff, Manchester, Sheffield dan juga Ireland. Dan kita beberapa kali telah menghantar delegasi kepada Education Malaysia dan juga Kedutaan Malaysia di London untuk mendaftarkan ISMA secara rasmi. Dan Alhamdulillah pada tahun 2013, Mac 2013, kita telah secara rasminya mendaftarkan ISMA UK dan Ireland di bawah naungan Education Malaysia. Banyaklah kenangan-kenangan yang kalau saya ceritakan bagaimana kesusahan untuk kita melaksanakan program pada tahun pertama tiba di UK, nak mengumpulkan pelajar-pelajar dan sebagainya. Tetapi Alhamdulillah, despite the odds, kita berjaya juga menganjurkan program yang akhirnya sekarang telah menjadi program tahunan ISMA UK dan Ireland. Yang ingin diakhirkan oleh ISMA Eropah, iaitu seorang mahasiswa yang memiliki ciri sebagai seorang duta. Duta yang kita masukkan di sini adalah duta kepada Islam. Iaitu D itu membawa masuk kepada din, iaitu agama. Ataupun seorang mahasiswa perlu memiliki akidah yang sejahtera. Dengan kita memiliki akidah sejahtera ini, kita mampu melahirkan mahasiswa yang memiliki jati diri yang begitu kukuh. Kan? Maka dia akan sedar bahawa dia ini bukanlah hidup untuk diri sendiri, bukannya hidup sebagai seorang pelajar biasa, bahkan dia seorang yang membawa misi yang besar dalam hidupnya, terlebih-lebih lagi untuk agama kita. Dan seterusnya, yang kedua ialah U, iaitu Ukhuwah Islami. Kita ingin melahirkan seorang pelajar, ya, terutama di Eropah hari ini, seorang pelajar yang memiliki akhlak, iaitu memiliki ukhuwah yang Islami, ukhuwah yang mantap di kalangan para pelajar yang lain, khususnya di kalangan pelajar Malaysia. Kerana kita lihat pada hari ini, kita bukan hidup hanya untuk diri sendiri, kita hidup sesama kita, sesama masyarakat berbilang bangsa, dan especially di kalangan umat Islam kita sendiri pada hari ini. Maka dengan ukhuwah yang mantap, kita akan dapat menjaga keharmonian sesama kita dan lebih-lebih menguatkan hubungan sesama kita, dan kita akan dapat memelihara kehidupan kita di mana juga kita berada. Ciri mahasiswa yang ingin dilahirkan oleh ISMA Eropah yang ketiga, iaitu seorang pelajar yang mampu merancang, iaitu T, terancang. Kan? Kita ingin menjadikan mahasiswa pada hari ini seorang yang mampu merancang, bermula dengan perancangan diri sendiri, kemudian untuk merancang tentang kehidupan berkeluarga, seterusnya merancang bagaimana dia dapat memberi impak kepada masyarakat sekitar, sehinggalah ke peringkat negara. Kerana pada hari ini kita lihat di kalangan mahasiswa kita memiliki pelbagai isu dan masalah yang melibatkan sosial, akhlak, kewangan dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita ingin melatih dan memberi keyakinan pada mahasiswa pada hari ini, kita ini mampu mendidik dan untuk melahirkan diri kita sendiri sebagai seorang yang mampu merancang. Yang terakhir sekali, kita ingin melahirkan mahasiswa yang mampu membawa arus. A yang terakhir adalah arus, yang kerana dengan memiliki arus ini, ataupun kita mampu membawa arus kepada perubahan, perubahan kepada kehidupan kita sekarang dan seterusnya kepada kehidupan sekeliling kita. Apalah guna kita memiliki pelbagai kelebihan, kelebihan dalam diri sendiri, kebolehan yang diberikan Allah SWT, tapi kita tidak memanfaatkannya untuk kebaikan sejagat, sehinggalah ketampuk pimpinan negara kita satu hari nanti. Sedarlah bahawa segala yang diberikan Allah SWT kepada kita hari ini sebagai satu kelebihan yang sangat unik. Maka dengan itulah kita kena memanfaatkan kebolehan tersebut untuk membawa satu arus yang baik dalam diri kita, kemudian kepada orang yang di sekeliling kita. Ciri mahasiswi Eropah yang ingin dilahirkan oleh ISMA Eropah adalah bukan sahaja mereka yang cemerlang dalam bidang yang diceburi, malah mereka tetap mengekalkan jati diri Muslim mereka walaupun mereka berada dalam negara yang minoriti Muslim. Sebagai contoh, mereka tetap menjaga kehormatan diri mereka sebagai seorang wanita Muslim, baik dari segi akhlaknya, cara pergaulannya, pakaiannya dan lain-lain, agar apabila mereka pulang ke tanah air, mereka dapat terus menjadi seorang profesional yang mengamalkan cara hidup Islam yang sebenar dan dapat memimpin masyarakat. Perubahan besar yang saya lihat berlaku dalam mahasiswi ISMA Eropah adalah antaranya mereka berubah dari seorang yang pemalu menjadi lebih berani. Sebagai contoh,
contohnya mereka berani menyatakan pandangan mereka dalam isu-isu seperti feminism, liberalism, secularism mengikut pandangan yang telah ditetapkan oleh Islam. Dan berlaku juga perubahan dari aspek pengembangan potensi dalam diri kebanyakan mahasiswi Isma Eropah ini. Sebagai contohnya, saudari Suhailah Sukri yang mengembangkan potensi beliau dalam bidang penulisan sehingga berjaya menghasilkan sebuah buku dan berjaya menghasilkan satu penulisan skrip. Dan berlaku juga mengembangkan potensi dalam diri mahasiswi lain seperti dalam bidang videografi, infografik, keusahawanan dan juga kepimpinan. Harapan saya kepada pimpinan baru adalah supaya teruskan bekerja dengan niat yang ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa balasan dalam bentuk duniawi. Teruslah berpegang pada prinsip, sekiranya kita terus bekerja dalam satu kumpulan, sesuatu perkara itu akan lebih mudah untuk dicapai. Sesuatu objektif itu akan mudah dicapai. Jadi secara amnya, untuk pimpinan baru, teruskanlah bekerja dengan ikhlas dan bekerjalah dengan bersungguh-sungguh di dalam ISMA UK dan Ireland. Harapan saya maka dengan ini supaya kita kekal membawa fikrah yang jelas. Kerana kita sedar ISMA pada hari ini tujuan dia tidak lain dan tidak bukan. Kita hanya ingin melahirkan mahasiswa ataupun masyarakat yang kembali kepada Islam yang berasal, berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan itu, semoga pimpinan yang baru pada hari ini bukan sekadar membawa satu agenda yang baru, tetapi mengekalkan segala yang telah dibawa oleh pimpinan-pimpinan yang sebelum ini, iaitu fikrah kita. Apalah gunanya kita membuat satu aktiviti, kita membuat satu program yang baru, akhirnya kita melaburkan prinsip-prinsip yang telah kita kekalkan ataupun kita yakin dan telah kita imani sebelum ini. Moga-moga itulah yang akan dibawa oleh pimpinan yang baru nanti. Teruskanlah bekerja, beramal dengan penuh kesungguhan dan disiplin serta penuh keikhlasan tanpa mengharapkan apa-apa balasan, dan kejelas secara berpasukan. If you want to go fast, go alone. If you want to go further, go together.